Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Saya berhajat mengerjakan umrah, membawa anak kecil belum akil balik. Apabila masuk sempadan, adakah dia juga wajib bermiqat dan melaksanakan semua rukun sedangkan umrahnya tak dikira? Bolehkah saya membawa anak kecil padahal umrahnya tak dikira? Bila kita bawa anak kecil sembahyang di masjid belum akil balik, dia belum mukallaf. Rufi'al qalam an thalasatin, ada pena terangkat daripada tiga. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anan na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia terjaga. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Tapi anak kita tetap kita ajar ini rukun, ini syarat supaya sembahyang dia sah. Begitu juga dalam umrah, maka kita ajar anak kita umrah nak, rukunnya ada lima. Berniat di miqat, bila di Madinah berangkat maka bermiqat di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Selepas itu tawaf, selepas itu sa'i, selepas itu tahallul, selepas itu tartib, maka sahlah umrahnya. Kita ajar dia supaya ikut rukun wajib sunat umrah. Jaga supaya jangan sampai dia cabut bulu hidung, dia cabut kuku, dia cabut rumput, kerana akan kena dam. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis, la ilaha illallah. Udah janda, apa masalah pula? Ini gara-gara lagu janda yang mana, janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah ni lama-lama silap juga. Gitu. Bagaimana ni Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3 sudah terjadi. Ah. Jadi semana lah ni Pak Ustaz? Entahlah. Begini Pak Ustaz. Ah, ini panjangnya. Nah, begini Pak Ustaz ni. Saya menikahi janda tak punya anak. Si suami menghilang jejak sejak suami bertengkar dengan iparnya. Pernah si suami bilang begini ke si janda ni, aku talak kamu. Cuma si suami ini bilang gitu karena dipaksa sama istrinya, istri tuanya. Akhirnya suami bilang, saya tidak mau menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang yang berkonflik masalah warisan. Karena orang berkonflik masalah warisan, dipanggilnya saya untuk masuk ke dalam konflik Irak-Iran ini. Kalau sesuai cakap saya dengan kemauan dia, dipakainya saya. Kalau tak sesuai, dicarinya ustaz lain. Maka setiap ada orang berkonflik masalah warisan, saya suruh kau tulis semua, serahkan ke PA, Pengadilan Agama. Kalau provinsi namanya PT, Pengadilan Tinggi. Kalau pusat namanya MA, Mahkamah Agung. Selalu saya tak mau jawab. Kenapa? Orang berkonflik ini dia mencari pembenaran. Dah beberapa kali saya kena. Yang kedua yang tak mau saya jawab, orang berkelahi masalah talak. Dia tanya talak ni jatuh talak berapa, jatuh atau tak jatuh, talak satu, talak dua atau talak tiga. Kalau sesuai dengan kemauan dia dipakainya, kalau tak sesuai carinya ustaz lain, dilaganya saya. Maka kalau model begini saya suruh kau tulis kronologisnya, serahkan ke PA. Nanti hakim akan memutuskan talak berapa jatuhnya. Ini macam ini. Ku talak kau, katanya. Tapi si suami bilang begitu tu karena dipaksa sama bini tuanya. Dia ini termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Paksa sama bini tuanya. Kau ceraikan bini kau tu. Awas kau, katanya. Jatuh atau tak jatuh, tolak mukrah, orang yang terpaksa. Maka ditulisnya kronologisnya
serahkan ke PA, Pengadilan Agama, Kabupaten Kampar atau Kota Pekanbaru. Hakim yang menjatuhkan. Al-hakimu yarfa'ul khilaf, keputusan hakim mengangkat khilaf. Dua, si suami memasrahkan talak kepada orang lain. Mana bisa main pasrah-pasrah? Talak itu hak suami. Suamilah yang menjatuhkan talak. Tak bisa talak dipasrahkan ke kawan. Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Karena si suami menyerahkan kepada hakim lewat sirat ta'liq. Susah memang cerita ini karena banyak jomblo belum nikah. Kalau saya habis acara akad, kata Pak Kuah, silakan baca sirat ta'liq. Bacanya sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti hatinya, lalu istri saya datang ke Pengadilan Agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak satu kepadanya. Siapa yang menjatuhkan talak? Istri menjatuhkan, suami menjatuhkan melalui hakim. Kalau istrinya menuntut, ditinggalkannya bininya 10 tahun, istrinya tak pernah menuntut ke pengadilan, apakah jatuh talak? Tak jatuh. Ya, nanti antum balik ke kampung jumpa sama janda, aku mau nikah, kata dia. Tapi kau udah berlaki, udah 10 tahun dia ninggalkan aku, dia tak balik-balik dari Malaysia. Jangan antum nikahi, karena belum jatuh talak. Kecuali dia menggugat ke pengadilan, jatuh talak, dapat sertifikat, ini dia uang sertifikatnya, baru antum bisa menikahinya. Dan Pak Kuah tak ada yang berani menikahkan janda kalau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Masih koma, jatuh talak kalau istri menggugat ke, ini masih jatuh talak, tak ada titiknya. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, jadi katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak, koma, jatuh talak kalau istri itu menggugat ke pengadilan. Kata hakim, ku jatuhkan talak, karena dulu ada membaca sirat ta'liq. Itulah namanya talak ta'liq. Ta'liq artinya tolak yang masih terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, maka jatuh talak. Talak ta'liq. Paham kan? Kadang udah dekat-dekat sarapan ini, pura-pura paham aja. Mah. Bilang aja paham, biar selesai. Ini cerita ini yang kita, ini cerita ini panjang sekali. Ini ceritakan janda. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis, la ilaha illallah. Udah janda, apa masalah pula? Ini gara-gara lagu janda yang mana, janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah ini lama-lama silap juga gitu. Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3 udah terjadi. Ah. Berarti nikahnya dulu nikah siri. Kalau nikahnya di Kuah, Pak Kuah takkan berani menikahkan kalau tidak ada sertifikat cerai. Jadi gimana lah nih Pak Ustaz? Entahlah. Apa hukumnya laki-laki buang air kecil berdiri? Kalau antum arsitek, buatlah WC duduk. Secara medis, kalau jongkok, maka mangkoknya keluar habis semua. Tuh, habis. Tapi kalau berdiri, tak habis semua.
tersisa sikit, menggumpal air kencing jadi batu, menyumbat saluran kemih. Secara medis, maka bagus jongkok. Secara fikih, kalau berdiri, terperci airnya ke kaki, ke celana, menimbulkan syak, ragu. Tapi tidak sampai haram. Mazhab Maliki makruh. Nah, maka yang paling bagus adalah WC jongkok. Kalau WC toiletnya WC duduk, jangan antum berdiri. Antum duduk macam di situ. Jangan pula antum jongkok di situ, pecah WC itu. Antum duduk, duduk. Jangan antum berdiri. Kalau terpaksa juga berdiri, kan tak terperci airnya Pak Ustaz, karena masuk ke lubang itu. Iya, tapi kena tadi yang tak tumpah habis itu. Kalau antum jongkok, ditekannya perut itu. Jongkok, kaki kiri ini menekan perut, kaki kanan lurus. Minta tolong jongkok. Jongkok. Sini biar nampak. Kaki ini menekan perut, kakinya lurus ke sekolah bawah. Kaki ini naik ke atas. Yang ini lurus ke bawah. Tapi tidak kena lantai, kena lantai. Tak sampai ke bawah. Nampak? Ngadep ke saya biar nampak. Ini menekan lambung, menekan air dalam. Ya, habis itu balik yang itu ke sana. Habis dia keluar. Kalau tidak, kalau tak begitu, waktu antum berdiri menetes dia balik. Apalagi kalau keran itu dah tak rapat. Sekali begini, macam menggoncang galon. Sekali begini, mendem batuk. Habis dia bersih. Kalau tidak menetes. Kalau tertetes, berarti najis. Makanya bab pertama sebelum babus kitabus sholah adalah bersuci. Paham? Kalau ragu bawa kain sarung. Makanya saudara-saudara kita walaupun mereka kerjanya bawa mobil, truk, bis, asal berhenti di masjid tuh, keluar dari truk tuh saya tengok bawa sarung. Masuk ke toilet, gulung celana, sholat pakai sarung. Nah, sarungnya suci, bersih. Bagaimana cara melakukan sholat istikharah secara benar? Usalli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Apakah setelah melakukan atau melaksanakan sholat langsung diberi jawaban? Langsung ada jawabannya. Bagaimana rasanya ada kecenderungan hati untuk memilih satu di antara dua? Mau bisnis atau tak bisnis? Jadi jualan atau tak jadi jualan? Mau nikah dengan si A atau dengan si B? Kau udah istikharah anak muda? Udah Pak Ustaz. Yang mana nampak? Nampak dua-duanya. Berarti belum putus istikharah. Salat lagi. Usolli sunnatal istikharah cinta rakaataini. Nanti akan dikirimkan Allah kecenderungan hati. Condong saja hati. Baru lanjutkanlah. Tengah-tengah malam. Baca Quran, berzikir, nanti Allah akan kirimkan signal-signal insyaAllah. Mana yang terbaik? Membangun atau wakaf masjid atau membantu membayar hutang saudara atau keluarga? Membangun atau berwakaf masjid? Membangun masjid sama wakaf masjid itu sama. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab kabul. Saya wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Apakah dia membelikan tanah atau semen atau dibangunkannya satu diserahkannya?
Kan ada orang model gitu kan? Bangun ke Islam. Wakaf. Mana yang lebih baik? Mewakafkan masjid atau membantu membayarkan hutang saudara keluarga? Lihat situasi kondisi di daerah itu. Di jalan Kamboja, ada saudara kita terlilit utang sampai malu keluar rumah. Mana yang lebih bagus? Membangunkan masjid satu lagi atau menolong dia? Mudah sebanyak-banyak ini. Jadi lama-lama jalan Kamboja ini lebih banyak masjid dari orang. Ada musola, kita aja subuh 4 kali Rabu, 4 tempat. Musola, masjid, musola. Kalau untuk tinggal jalan Kamboja, bantu. Ringankan dia. Saya punya kawan, dia dililit masalah. Saya tanya, gimana kau lepas dari masalah? Aku ada yang ngasih tahuan. Gimana caranya? Pergi ke kampung, cari warung, tanya di warung itu orang yang punya utang paling banyak, yang malu keluar rumah. Tapi orangnya baik, bukan penjahat. Saya bayarkan, jangan tahu orang. Kasih tahu, setelah itu dimudahkan. Ada tak tuntunannya dalam hadis? Ada. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yawmal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan dia. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini kalau diamalkan jamaah gini, gua makin rajin orang utang ini. Memang orang ini terdesak, memenuhi kebutuhan keluarga, hanya untuk makan, bukan untuk jalan-jalan. Jangan ceramah saya ini ditelan bulat-bulat. Apakah sah anak laki-laki satu ekor kambing? Sah. Menurut Said Sabik dalam fikih sunnah, satu ekor kambing cukup. Dua ekor afdal. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dua ekor sah. Ustaz pakai mazhab apa? Syafi'i. Di waktu itu hanya mampu beli satu ekor, Pak Ustaz. Sekarang sudah umur 6 tahun. Haruskah ditambah satu ekor lagi jika sudah punya rezeki? Dulu pernah dibuat satu ekor. Sekarang umur anak itu 6 tahun. Sekarang ada duit 2,5 juta. Kalau mau dibelikan kambing potong untuk nambah satu ekor, bagus. Sayang Pak Ustaz, untuk dia masuk sekolah ajalah. Tak apa-apa. Apa kiat-kiat menjadi da'i profesional dan masyhur seperti Ustaz? Jangan masyhur. Masyhur itu berat, biar aku aja. Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya. Karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan. Baru satu suap orang sudah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat, mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal, nanti pramugari minta foto, boleh foto enggak? Popularitas itu adalah fitnah dan ujian. Saya tidak pernah minta populer, sampai hari ini saya tak punya kartu nama untuk memperkenalkan bahwa saya pulang kampung, setiap subuh Sabtu ngajar hadis, selama 4 tahun terus ngajar hadis setiap subuh Sabtu. Direkam, diusir, viral. Saya pakai ini untuk dakwah ke Sulawesi sekian kali dalam setahun, ke Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Maluku, wilayah timur Indonesia. Saya memanfaatkan itu, mengendorse. Makanya kalau adik-adik lihat Instagram saya iklannya, jual gula merah, Instagram kerupuk, keripik, termasuklah siang ini nanti fotonya diupload untuk share batik kelor, membangkitkan ekonomi umat. Nah, jadi masyhur itu hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah dakwah, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau kiat-kiat memperbaiki diri paling tidak 3. Yang pertama, perbaiki kualitas keilmuan. Datang ke Insan Cita Indonesia, upgrade lagi pengetahuan. Akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, di-upgrade lagi. Yang kedua, amal. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau tidak kita amalkan, dia nendang ke dalam. Marilah kita sholat duha. Dalam hati kita, kau aja gak sholat duha.
paksa-paksakan sholat duha. Jadi sebelum kemari tadi, wudhu dulu, sholat duha dua rakaat, baru kemari. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasinya baik. Jadi kalau didengar rekaman tausiah saya ketika baru pulang dari Maroko tahun 2008 dengan sekarang 2022, beda. 14 jam itu terjadi perubahan. Cara menyampaikan, jam terbang, itu beda. Nah, jadi adik-adik banyak-banyak latihan komunikasi. Komunikasi dua, komunikasi lewat tulisan dan komunikasi lisan. Jadi latihan menulis. Saya sampai sekarang blog saya masih hidup. Jadi kalau ada jamaah nanya, Ustaz apa hukumnya kredit? Tulis saja di Google itu, Somad Morocco Kredit. Kalau mau lihat blog saya, adik-adik nanti tulis blog. Blog nggak hilang dan gratis. SOMADMOROCCO spasi kredit. Nanti setiap baca kitab, masukkan ke dalam. Ah, langsung dapat. Blog, somadmorocco.blogspot.com. Saya tulis tanggal 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini umurnya sudah 12 tahun yang lalu. Nah, jadi setiap kita pengajian, kalau ada pertanyaan jamaah ditulis, itu membantu kita untuk mengingat lagi dan berkomunikasi tulisan. Lalu kemudian komunikasi lisan, ngomong. Ceramah kalau bisa di kultum, direkam, habis itu tonton. Oh, tadi selama ngomong kakinya terlalu lebar. Berarti oh, tadi selama ngomong kepalanya terlalu miring ke kiri. Oh, tadi selama ngomong tuh matanya terlalu banyak ngelihat perempuan. Jadi orang mungkin segan untuk nasihati kita. Ustaz dari tadi tangannya kok kiri terus? Oh. Jadi komunikasinya mesti baik. Kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah, Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter, Avicenna. Karena orang Barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rus. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher, Aristoteles. Second teacher, Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof, filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut, ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati, ke hati juga masuknya. Kira-kira yang tadi saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Na'udzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas.
karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru, cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa, Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen, kata dia saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, satu tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya itu yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya enggak dapat, diantukkan. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya enggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itulah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru enggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Mak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, "Mainan ini dapat dari mana?" "Dari jalan, Mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa, nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT." Sampai hari ini, kalau ketemu barang-barang di jalan, tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah emak dia. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati, pesan terakhirnya, jangan makan. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau digugu dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari pomala. Apakah asuransi termasuk riba, Pak Ustadz? Kata fatwa Syekh Ali Jum'ah Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah masih hidup orangnya, asuransi ini tak ada zaman Nabi. Lalu kalau begitu, karena tak ada zaman Nabi, ulama berijtihad, lain kepala, lain isinya. Ada tiga pendapat ulama. Yang pertama, katanya asuransi itu halal. Kenapa halal? Di situ ada unsur ta'awun, tolong-menolong. Bapak 100 ribu, ibu 100 ribu, bapak 100 ribu, 100, 100, 100. Ketika saya kecelakaan, terkumpul duit yang banyak, saya tertolong. Dilihat dari tolong-menolongnya, maka dia halal, kata satu kelompok. Kelompok yang satu mengatakan haram. Di mana letak haramnya? Saya masukkan duit 100 ribu, bisa dapat 10 juta. Padahal baru aja masuk semalam, langsung besoknya dapat 100 juta.
Sedangkan kawan saya sudah 10 tahun memasukkan 100 ribu, tak dapat-dapat. Karena tak ada kecelakaan dia. Saking gondoknya dia, dibuatnya kecelakaan sendiri. Biar turun duit. Maka dia gambling, goror. Kata ulama kelompok yang kedua, haram. Karena di dalamnya ada goror, gambling, judi, tak pasti. Kelompok yang ketiga mengatakan, lihat dulu. Kalau yang mengolahnya itu perusahaan profit, haram. Tapi kalau non-profit, boleh. Contoh non-profit, Persatuan Pegawai Pemko Batam membuat serikat tolong-menolong. Kalau ada yang kecelakaan, serahkan. Non-profit, hanya biaya sedikit administrasi untuk pegawai dan office boy. Oke, boleh. Tapi kalau ada profit, haram. Jadi dua mengatakan haram, satu mengatakan boleh. Ustaz pribadi, saya condong kepada yang haram. Maka saya tak masuk asuransi. Mobil Ustaz tak pakai asuransi? Tidak. Jadi kalau kecelakaan, bolak-balik kecelakaan. Saya tanggung sendiri. Hati-hati, pelan-pelan. Ditabrak orang dari belakang. Nah, jadi masalah kecelakaan ini, kita bertawakal kepada Allah, tapi tetap usaha. Bagaimana jika sudah terlanjur? Inilah penyakitnya. Namun jika berhenti di awal, uang yang disetor selama ini hanya kembali sebagian saja. Apakah menunggu nilainya sama seperti yang disetor? Atau mengikhlaskan saja uang yang telah disetor itu? Kalau mau tobat, tak pikir-pikir. Kalau tobat mau pikir, ada bukunya di Mesir. Judulnya, Uridu an atub walakin .3. Aku mau bertobat, tapi .. Tobat tak pakai tapi. Saya sebenarnya mau tobat nih Pak Ustaz. Kapan? Nantilah nunggu pensiun dulu. Memangnya malaikat maut kalau datang nunggu pensiun? Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Yang sehat jangan merasa pede, yang sakit jangan down. Ketika kau sedang jatuh, jangan kau takut. Karena kau bisa tegak dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ketika kau sedang di atas, jangan pula jatuh. Karena kau setiap hari. Pergi saya ke masjid. Pakai topi, pakai masker, kacamata hitam. Maksudnya mau mendengar ceramah Ramadan ini. Saya kosongkan malam, pergi saya di sudut-sudut belakang. Malam ini yang akan menyampaikan kultum tarawih adalah Al-Mukarram Ustaz Somad. Karena nampaknya dia ada di tengah kita. Ketahuan juga bagaimana cara meyakinkan diri bahwa kita diterima Allah. Supaya kita terus termotivasi untuk rajin beribadah. Saya ini kan berceramah tiap hari. Siapalah yang menceramahi saya? Pergi saya ke masjid. Pakai topi, pakai masker, kacamata hitam. Maksudnya mau mendengar ceramah Ramadan ini. Saya kosongkan malam, pergi saya di sudut-sudut belakang. Malam ini yang akan menyampaikan kultum tarawih adalah Al-Mukarram Ustaz Somad. Karena nampaknya dia ada di tengah kita. Ketahuan juga. Tak bisa. Jumpa saya Habib, saya bisikkan ke telinganya, Habib, tolong nasihati saya. Ittaqillah, takutlah sama Allah. Nasihat yang paling dalam bagi saya adalah menengok jenazah masuk liang lahat. Makanya kalau ada jenazah, saya berdiri di samping, syukur-syukur bisa izin masuk ke dalam. Meletakkan jenazah, membukakan wajahnya, menempelkan hidungnya ke dinding, meletakkan tanah liat di tengkuk. Itu pelajaran luar biasa. Kalau ada suami ibu yang tak sholat, yang tak peduli jangan ibadah, nanti kalau ada orang meninggal, bawa dia, letakkan pinggir, senggolkan sedikit. Ceramah tak masuk, ustaz berceramah di masjid dia tak datang. Maka itu yang paling bagus. Saya dalam sebulan memang saya cari orang meninggal. Datang saya buka wajahnya, saya cium. Asal ada tukang kemarin, Ustaz, tukang kita yang bangun asrama itu meninggal Pak Ustaz. Datang saya pagi-pagi, saya buka wajahnya, saya cium. Karena itulah nasihat. Apa kata Nabi? Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Nasihat diam seribu bahasa. Namanya mati. Mimda tema taya bawati. Yang tahu mengeja itu berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana tahu dia? Zaman saya dulu yang pakai alif-alif itu. Zaman anak sekarang a bataba tata tasa sasa basaba. Asaba juga nak eloknya kecilnya. Apakah alat musik itu haram?
Nama bukunya Fiqhul Musiqa, Fikih Musik. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tulis saja di Google tuh Fikih Musik, keluar PDF, download, baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Dikaji dalilnya dari mulai Quran, dari hadis. Kesimpulannya, Al-Ghina Mithlul Kalam. Lagu itu sama macam cakap. Kalau cakap tu elok, berarti elok. Kalau cakap tu tak elok, berarti tak elok. Khaybar, khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Lagu. Khaybar, khaybar ya Yahud. Ingatlah peristiwa Khaybar, wahai Yahudi. Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Tentara Muhammad akan datang kembali. Bagus apa tak bagus? Bagus. Bangkit semangat anak muda. Lagu nikah. Barakallah. Bagus. Apa salah? Yang tak boleh itu lagu mengajak berzina. Cinta Satu Malam. Itu kan kumpul kebo itu. Pulang-pulang berbadan dua. Itulah hasilnya. Hasil dari Cinta Satu Malam. Apa dinyanyikan itu? Mendengarnya pun malu kita. Yang mendengar anak-anak. Menghidupkan solawat yang diiringi dengan alat musik. Organ. Alat musik. Hadis-hadis, ayat-ayat tentang alat musik dikaji. Hadisnya dhaif. Hadis mu'allak dalam Sahih Bukhari tentang ma'azif. Hadis mu'allak itu putus sanadnya. Jadi muat Imam Bukhari sebagai judul di atas. Kalau dibuat dalam masjid, Pak Ustaz, saya menyarankan kalau nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru Hijrah, maka anak-anak muda suruh di teras. Teras samping sana, teras kiri. Nah, buat grup, situ ada grup, dan situ dia. Supaya kita tak berkelahi di dalam. Lagi pula orang di dalam ini mau etikap suaranya. Ibu-ibu yang punya grup di luar. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Ini di dalam. Kadang grup ini biasa aja, bedaknya luar biasa. Bini orang di depan ditonton laki orang. Itu kan bermasalah. Nah, jadi jalan keluarnya kami udah latihan udah berbulan-bulan Pak Ustaz sampai atir. Win-win solution, jalan tengah buat keluar. Suaranya, kan yang penting kan suaranya biar supaya orang keliling ini tahu bahwa ada acara di masjid. Saya seorang ibu punya 3 orang anak laki-laki. Saya sedih melihat anak saya yang tidak konsisten melaksanakan ibadah solat. Kadang solat, kadang tak solat. Saya mohon doanya Ustaz mendoakan anak saya. Selama ibu masih takut, selama ibu masih risau, dan mulut ibu tak berhenti merepet. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, motor mana, kunci mana, kenapa kau tak sembahyang? Insya Allah anak itu akan selamat. Tapi selama ibu udah diam, anak ibu tak sembahyang, biarlah kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu mesti siap merepet. Ibu-ibu siap merepet? Lanjutkan. Kalau perlu bukan cuma anak nih, laki nih juga direpet. Abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana-mana, jangan buka cabang. Sampai selamat. Bapak-bapak yang direpet ibu-ibu ini, sabar Pak. Kenapa? Berarti Bapak sudah bertemu dengan bidadari surga di dunia. Bapak yang selalu direpet, ditanya kemana, pulang jam berapa, duit kemana, takut ini, jangan sampai dilarikan pelakor. Itu berarti Bapak merasa, aku udah azab Pak Ustaz, tenang. Nanti dikubur Bapak sudah tak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ikut enggak usah, nyolah azab banari. Ibu siap merepet? Lanjutkan. Demi untuk keselamatan bapak-bapak dan anak-anak muda kita ini. Harapan terakhir tinggal ibu lagi, Bu. Tinggal ibu lagi, Bu. Ustaz-ustaz pengajian cuma sebulan sekali, seminggu sekali. Pengajian ibu lah pagi, siang, malam ibu doakan. Ibu tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Idza aradta hajatan, kata Imam Atha dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil Kitab, baca Al-Fatihah. Tuqadha insyaallah, maka hajatmu ditunaikan Allah. Ya Allah, barakat surat Al-Fatihah ini bukakan pintu hati anakku supaya dia sembahyang, supaya dia ngapal Quran, supaya hatinya lembut berbakti pada orang tua. Mak saya dulu membacakan tiap malam.
Berapa kali mak saya membacakan Al-Fatihah untuk saya? 100 kali. Dia asal bangun jam 2 malam, baca Quran, tahajud, zikir sampai azan subuh. Begitu dia tiap malam. Sampai malam meninggalnya pun begitu. Tahajud saya tanya, waktu itu saya sedang di Madura, saya tanya makcik yang tidur sama dia. Macam mana makcik mak saya itu waktu malam itu? Biasa, macam biasa. Bangun dia jam 2, dia baca Quran, dia tahajud, dia berzikir. Habis itu ditontonnya video kau. Habis ditontonnya, pergi dia ke kamar mandi, mau berwuduk semeng subuh, sakit kepalanya, meninggal. Sesuai dengan doa dia. Waktu saya bawa menjenguk pasien di rumah sakit, ada sebulan sampai mengelupas orang kulit belakangnya, kata dia, aku kalau bisa tak usahlah pakai sakit, karena aku tak ada anak betino, kalian berdua jantan, tak terurus kalian aku nanti. Aku ingin habis mandi, bersih, matilah aku undangnya, tak pakai sakit-sakit. Dikabulkan Allah doa. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa, doa ibu luar biasa. Doakan anak-anak ibu. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pecandu narkoba. BNN tak mempan, polisi tak mempan, apa pun tak mempan. Akhirnya maknya pergi ke Makkah, dimasukkannya air zam-zam dalam dirigen, 7 putaran. Sebentar lagi. 7 putaran, doanya tak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba. Selesai itu balik dari panggilnya anaknya, kau sudah kudoakan 7 putarannya air zam-zamnya, kau minum, sehat. Doa ibu luar biasa. Doakan anak ibu. Jangan panggil dia dengan sebutan yang tak baik. Eh, anak setan. Jangan. Panggil dia dengan baik. Ya anakku penghuni surga Jannatul Firdaus. Apa hukumnya di saat azan kita tak langsung duduk atau tak berdiri? Gimana itu duduk? Apa hukumnya di saat azan kita tidak langsung duduk atau tetap berdiri menunggu azan selesai berkumandang? Masuk dia ke masjid, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau duduk tak boleh. Kenapa tak boleh duduk? Iza dakhala ahadukumul masjida. Kalau kamu masuk ke masjid, fala yajlis. Jangan duduk. Hatta yusalli rak'ataini. Salat sunat tahiyatal masjid. Kenapa tak langsung tahiyatal masjid? Allahu Akbar. Kenapa tunggu azan selesai? Karena kata Nabi, siapa yang mendengar azan, menjawab bunyi muazzin, kecuali hayalah solah hayal falah, dijawabnya dengan la haula wala quwata illa billah, hab wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, wajiblah dia dapat syafa'atku pada hari kiamat. Sekarang saya tanya, kenapa orang itu tak duduk? Karena mau tahiyatul masjid. Kenapa dia tak langsung tahiyatul masjid? Karena mau dapat syafa'at. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada yang mengatakan ceramah sama itu tak jelas, paketnya tak ada. Apa hukum menyentuh atau apa hukum wudu? Apa hukum wudu saat menyentuh istri? Apakah wudunya batal? Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki, 3 mazhab. Mazhab yang paling ringan dalam masalah wudu Hanafi, tak batal. Karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh, maaf cakap jima baru batal. Hanafi. Mazhab Syafi'i yang paling berat, batal. Benafsu tak benafsu batal. Bertolak belakang antara 2 mazhab. Paling berat Syafi'i. Benafsu tak benafsu bersentuh batal. Hanafi, benafsu tak benafsu bersentuh tak batal. Jima baru batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Kalau bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Kau tadi kau sentuh, aku tak bernafsu. Tapi bini kau, aku bini orang baru bernafsu, kata dia. Mazhab Hanafi, bersentuh bernafsu tak bernafsu tak batal. Mazhab Syafi'i, bersentuh bernafsu tak bernafsu batal. Pertengahan Maliki, bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Tapi jangan cara wuduknya Syafi'i pas membatalkannya pindah ke Maliki, ya, itu tak betul.
Beda cara wudu Syafi'i dengan Maliki, pas muka sama, pas tangan sama, pas kepala berbeda. Mazhab Syafi'i sikit saja kena sah. Sah. Kalau mazhab Maliki semua mesti kena. Basahkan tangan, kena dari depan sampai ke belakang. Ah, maju ke muka, kena ke telinga. Ah, itu mazhab Maliki. Jadi kalau mau tak batal waktu menyentuh, tak bernafsu, wuduknya mesti mazhab Maliki. Mau ke mana? Mau undangan. Terpikir dia nanti, di hotel payah wuduk, payah kencing. Pas di hotel takutnya bersalaman sama orang. Lalu wuduk dia pakai wuduk mazhab Maliki. Muka, habis muka tangan, habis itu basahkan, ha, 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 habis itu kaki. Habis itu pas dia itu salaman. Barakallahu lakuma wa barak. Kena ujung. Habis itu masuk ke hotel, solat asar. Allah. Abang tak wuduk, tak batal. Kenapa tak batal? Aku tak bernafsu. Tak bernafsu abang nengok perempuan cantik tadi. Aku sekarang bernafsu sama laki-laki gitu. Makin gawat aja bang. Bagaimana cara mengganti puasa uang tua awak yang sudah meninggal? Uang tua yang masih hidup, uang masih hidup jangan dipuasakan. Yang awak puasakan itu yang sudah meninggal. Orang tua yang masih hidup tapi tak sanggup untuk puasa Pak Ustaz, yang sudah meninggal awak bayarkan fidyah kalau waktu dia hidup itu puasanya tinggal karena dia musafir, karena mengandung anak, karena menyusukan anak, maka digantikan dengan membayar qadha. Bila qadha, bila fidyah. Kalau dia tak sanggup, tua renta, umur 70, 80, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Kalau tak sanggup puasa, maka bayarkanlah fidyah. Satu harinya satu makan fakir miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi 10.000, standar lontong internasional. Makan siang 5 boleh, makan malam 5 boleh. 5 boleh, 5 boleh, 10, 40 ribu satu hari. 10 hari, 400 ribu, satu bulan 1.200.000 kalau mau diduitkan. Bagi yang sanggup puasa, tapi dia musafir, meninggal, maka puasanya diqadakan. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Puasa yang digantikan itu namanya puasa qadha. Kalau ada catatannya, waktu menghamilkan engkau dulu nak, puasaku tinggal 10 hari, berarti gantikanlah 10. Kalau tak ada catatannya, awak tak tahu, maka tak usah dibuat, cukup dengan sedekah, cukup dengan doa, cukup dengan kirim Al-Fatihah, sanggup surat Yasin, yang paling elok sekhatam Quran, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin. Jelas? Jikalau nanti acara pernikahan saya mengambil organ tunggal tapi isi lagunya qasidah nasyid, apakah boleh Pak Ustadz? Judul bukunya Fiqhul Aghani wal Musiqa. Nanti beli ya. Saya enggak ada dapat untung apa-apa dari buku ini. Jangan antum anggap saya reseller. Fiqhul Aghani PDF. Fiqhul Aghani wal Musiqa PDF. Ah, ini dia. Fiqhul Ghina wal musiqa fi dawil Qur'an wa sunnah. Saya baca kesimpulannya aja. Kesimpulannya di ujung, bahwa kalau musik, ghina mithlul kalam, musik itu seperti omongan. Kalau baik, maka berarti dia baik. Kalau tidak baik, Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Ceng 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 ceng. Baik apa tak baik?
baik. Sesuai tak dengan ayat? Ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'un. Barakallah lakuma wa baraka 'alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik? Tapi sesuaikanlah momennya. Sudah jelasnya nikah. Ah, dipanggil mahasiswanya. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai. Padahal itu hari bahagia dia. Teganya kau guys, kata dia. Sesuaikanlah momennya. Boleh atau boleh? Kalian mesti berkreasi. Yang punya darah seni, kawan seangkatan saya di IAIN, sebelum kalian jadi UIN IAIN, pergi saya ke Batam, dibuatnya lagu untuk saya. Ada tuh di channel. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz Ramon Damur dari Batam adalah aktivis tuh, bisa bekerja otak seni, yang punya darah seni. Kau ada darah seni, tak ada bosan, yang ada air seni. Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali, nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir. Tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Salatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qur'annya khatam. Tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih, langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubu, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. Maret, April, 1 Mei 2020. Datang tadi. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku enggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mata aku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja lah, ambil.
Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong, tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat, hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Apakah boleh sholat qobliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh? Karena datangnya sudah iqamat. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka tidak ada salat. Idza uqimati salah fala salata. Kalau sudah iqamat tidak boleh salat sunat. Enggak boleh salat sunat. Yang baru masuk Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Batalkan. Lalu kemudian dia ikut salat subuh. Qobliyah subuhnya kapan? Qobliyah subuhnya diqadha, diganti. Kapan menggantinya? Setelah sholat subuh. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus. Ini kasusnya sekali-sekali, bukan tiap hari. Saya tak mau gara-gara ini semua yang lambat, habis sholat subuh qadha semua. Pas ditanya, sholat apa kalian? Kata Ustadz Somad, aku juga yang kena lagi. Sekali-sekali. Supaya tidak menimbulkan fitnah, kodoknya di rumah. Yang tadi tidak qobliyah, pulang dari sini, kodok di rumah. Di sini pun boleh juga. Habis sholat isyraq, kodok. Yang kuat-kuat usolinya, usoli sunnatas subuhi, katanya, kodokan. Oh, kau terlambat ya. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka menyesatkan, membid'ahkan, sehingga menyebabkan perpecahan? Maksudnya, yang satu lapis. Apa satu lapis itu? Salapi. Itu selapis. Kenapa dia selalu mengejek Abdul Somad? Mencaci maki, sumpah serapah. Karena ada tiga. Yang pertama, dia mengatakan orang yang berakidah Asy'ari adalah kafir. Saya berakidah Asy'ari. Saya diperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai komisi fatwa. Ketua perti Profesor Alaidin Koto. Inyak Canduang, Inyak Jaho, perti. Buya Hamka dalam tulisan 1980 menulis bahwa kita dalam akidah berakidah Asy'an. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah Syiah. Ketika Buya Hamka diajak untuk ikut Syiah, Buya Hamka mengatakan, kami orang Indonesia berakidah Asy'an. Sedangkan Salafi mengatakan Asy'ari sesat. Jadi amboko di matonyo sase. Yang kedua adalah masalah tawassul. Bertawassul kepada Nabi sebelum berdoa kepada Allah menyebut Nabi. Ya Allah, barokat Nabi Muhammad, barokat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barokat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kabulkanlah doa kami. Dia mengatakan orang yang bertawassul musyrik. Saya kalau berdoa bertawassul dengan Nabi, maka amboko di matanya musyrik. Yang ketiga, masalah berbeda pendapat. Asal beda dengan dia, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, malam satu Muharram bid'ah,
halal bihalal bid'ah, maulid nabi bid'ah, barzanji bid'ah, marhaban bid'ah, sayyidina bid'ah, kunun subuh bid'ah, zikir jahar bid'ah, bid'ah, bid'ah. Asal berbeda sama dia bid'ah, kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah finnar. Tiga simpang yang tidak bisa bersama. Jadi bagaimana solusinya? Jelaskan. Dikumpulkan oleh Profesor Akbarizan, imam-imam sepukan baru di kantor MUI depan Masjid Ar-Rahman. Ambo memberikan materi. Saya jelaskan tentang masalah tiga: aqidah Asy'ari, masalah tawassul, masalah bid'ah. Ulama mesti menjelaskan. Maka undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ke masjid, akan datang kemari kelompok ustad-ustad Sunanul Mustafa membacakan Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian ustad dari Sunanul Mustafa, Ustad Al-Nob dan kawan-kawan, Ustad Zul Henry Rais dan kawan-kawan menjelaskan supaya kita tidak diserang dalam tiga masalah besar. Akarnya yang tiga ini, baru yang lain itu cabang. Bagaimana agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah? Ini nampaknya untuk Pak Wali. Karena jabatan dan kuasa adalah ujian. Banyak orang kalau ninggal katanya ujian, kalau sakit katanya ujian, kalau rugi katanya ujian, kalau jadi wali kota ujian. Makanya Pak Wali enggak tinggal di rumah jabatan. Saya enggak mau tinggal di sini, Pak Ustaz. Belum selesai, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Saya enggak mau tinggal di sini, Pak Ustaz, kalau ada tamu saja di sini. Kenapa gitu, Pak Wali? Karena kalau saya terlalu lama di sini, saya lupa jalan keluar. Itu ucapan beliau. Artinya apa? Beliau tidak menganggap ini sebagai hadiah, tapi ini adalah amanah. Wabalaunahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak, wasayiat dengan yang enggak enak. Pak Ustaz, katanya ujian itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Saya kok enggak enak terus, nasib kamu. Makanya kita disuruh beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Kalau ada orang yang kaya, punya rumah mewah, punya mobil, itu ujian atau nikmat? Ujian. Dia sanggup enggak bersyukur pada Allah? Kalau ada orang kebetulan miskin, susah, melarat, belum lahir bapak meninggal, pas lahir emak meninggal, itu ujian. Disuruh supaya bersabar. Kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat yang tidak enak bersabar. Adapun orang yang diberikan jabatan, pakailah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Sultan-sultan Kesultanan Buton diberikan Allah jabatan, dibangunnya benteng supaya Belanda tidak bisa menyerang, dibangunnya masjid supaya akidah kuat, diaturnya sistem syura supaya setelah meninggal tidak meninggalkan konflik orang kelahi rebutan kekuasaan, akhirnya negeri aman dan damai, pahala mengalir. Buton baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda ini mudah-mudahan ada yang jadi gubernur. Ada yang jadi presiden. Dengan jabatan itu kau akan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Saya sekarang ini sudah dikena PHK dari kantor. Lalu sekarang hampir sebulan ini saya mencari kerja rada susah karena usia. Saya coba daftar Bluebird taksi. Saya narik taksi, Ustadz. Nah, dengan narik taksi ini, waktu saya itu banyak kebuang, Ustadz. Banyak kebuangnya, yang tadinya saya, alhamdulillah, waktu saya kerja di kantor, saya sholat, alhamdulillah, masih tepat waktu, masih bisa ikut jamaah ke masjid. Dengan saya narik taksi Bluebird ini, saya sholat jauh sekali, jauh dapat sholat berjamaah, Ustadz. Karena saya pas lagi ada penumpang, atau saya pas nyari-nyari masjid, kalau lagi ada penumpang, nggak dapat masjid, nemu masjid tapi nggak ada parkiran mobilnya, Ustadz.
Jadi waktu ini sekarang saya banyak terbuang, Ustadz. Nah, apakah dengan seperti ini? Oh ya, kadang juga saya kalau sholat saya jamak, Ustadz. Di zuhur saya jamak dengan asar. Maghrib saya jamak di isya, Ustadz. Jadi seperti itu saya lakukan. Nah, apakah ini harus saya lanjutkan dengan saya menarik taksi, apa supir taksi? Karena saya pun sebenarnya satu minggu saya ada ngajar, Ustadz, di sekolah. Kebetulan saya dapat rezeki dari Allah, saya sekolah Kristen, di sekolah Kristen saya ngajar matematika sama komputer. Memang itu kalian saya ngajar, tapi saya hanya baru dapat kelas satu minggu dua kali, dua hari. Sisanya itu saya narik taksi, Ustadz. Nah, dengan saya narik taksi ini banyak, saya lihat waktunya itu saya banyak dibuang-buang dengan saya sholat, apakah ini saya harus terus mencari nafkah dengan taksi, ataukah saya harus hijrah lagi mencari kerjaan yang lain, Ustadz? Berhubung umur saya sudah berusia 46 ke atas, jadi saya untuk kerja di kantor atau kerja apa susah, Ustadz. Paling saya ngajar-ngajar yang bisa, tapi saya belum dapat ngajar lagi, tapi hanya baru satu sekolah aja. Itu pun sekolah Kristen, Ustadz. Sekolah Kristen yang saya ngajar di situ. Nah, bagaimana? Yang pertama, Pak Saukani mesti fahami bahwa Bapak keluar pagi membawa taksi pulang malam itu bernilai amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Saya keluar rumah mencari rezeki halal, bukan korupsi, bukan judi online, maka itu bernilai ibadah. Namanya amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi jangan Bapak sangka waktu Bapak terbuang. Sebagaimana argo itu berjalan, begitu juga lah berjalan pahala karena Bapak niat mencari yang halal. Mindsetnya mesti diluruskan dulu. Tidak ada yang terbuang. Dari mulai bangun pagi, berangkat, bawa taksi, pulang malam, itu bernilai ibadah. Amal soleh, cari rezeki halal. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan ibadah sholat? Waktu Jabodetabek, zuhur jam 12. Maka jam 11.30, jangan cari penumpang dulu. Karena nanti takut mepet dapat penumpang, tinggal sholat. Habis sholat zuhur, baru penumpang. Itu hanya ikhtiar mencari rezeki. Rezekinya itu dari mana? Dari Allah. Melalui apa? Melalui taksi. Ada yang melalui kantor, ada yang melalui PNS, ada yang melalui polisi, ada yang melalui jabatan, ada yang melalui tentara. Itu hanya jalannya. Rezekinya datang dari mana? Dari Allah. Maka dahulukan Allah, nanti Allah kasih rezeki. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tentang masalah Bapak menjamak, kalau qasar itu berat. Dia mesti musafir perjalanan 89 km. Bukan dalam satu kota mutar-mutar, tapi dari kota A ke B 89 km. Itu baru qasar, jamak qasar. Adapun jamak saja tanpa qasar, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Itu hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau darurat amat sangat sulit, jelimet, susah, payah. Jangan memudah-mudahkan. Dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak. Jangan. Jadi selagi masih bisa sholat, sholat. Berhenti. Sesuai dengan kemampuan Bapak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak boleh berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Sebulan, dua bulan ini tetap kerjakan cari makan halal ini. Kalau nanti ke depan ada peluang yang lebih baik, bisa mengajar, gajinya cukup, sholat berjamaah tidak tinggal, atau ada buka usaha yang tidak banyak menyita waktu di jalan, maka pilihlah yang mudaratnya lebih ringan daripada mudaratnya lebih berat. Bang Alvin Firdaus, kita tidak hanya mengurus ibadah, tausiah, tapi juga saya mau
komunitas kita ini kita kenal tahu, oh ini punya catering, ini mau menikah anaknya, tinggal di satu kota. Bagaimana kalau kita pertemukan antara yang punya catering dengan yang nikah anak? Bukan berarti gratis. Saya tidak mau hanya karena hubungan jamaah dengan ustaz, jamaah dengan jamaah, satu komunitas lalu rusak harta. Business is business. Tapi kita mau hubungan baik kita ini berlanjut. Oh ini mobilnya rusak, ini punya bengkel. Alangkah baiknya duit itu berputar antar sesama kita yang punya pengajian. Bukan sektarian, tapi dalam rangka kalau kita bantu ini dia akan bayar zakat. Oh ini bisa matematika, ini bisa bahasa Inggris, ini punya sekolah, ini punya lembaga, ini punya kursus, dipertemukan. Saya tidak mau kita ngaji, kita satu masjid, kita satu komunitas, hanya sekedar ngaji, la salam wala kalam. Itu baru sebagai penikmat kajian. Nah, jadi tolong di grup-grup itu, mohon maaf saya tidak masuk di grup karena satu dan lain hal, tapi saya tetap dapat kabar dari Bang Alvin Firdaus, supaya yang dari satu kota, ada terjalin silaturahim, ta'awanu alal birri wa taqwa. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki kebaikan untuk Pak Saukani dan sahabat sekalian. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menjaga rumah tangga suami tidak mau beribadah? Hanya istri saja yang senantiasa beribadah dan berdoa. Nama suaminya Mas Fir. Fir'aun. Mohon maaf Mas Firnya antus ini. Yang pertama, doakan dia supaya lillah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi qalba zauji. Pakai bahasa Indonesia, kokohkan hati suamiku. Salat sunat hajat 2 rakaat di sujud terakhir, jangan diomongkan di mulut, batal salat dalam hati. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati suamiku, bukakan pintu hatinya untuk beribadah. Boleh jadi itulah ibadah ibu. Mungkin ibadah ibu bukan tahajud, mungkin ibadah ibu bukan khatam Quran, ibadah ibu adalah memberikan hidayah dari Allah menuju hati. Berapa banyak suami-suami yang jahat, nakal, preman, tengik bertobat bukan karena ceramah Ustaz Abdul Somad, tapi karena istri yang solihah yang tidak pernah bosan mengajaknya ke Allah. Yang pertama. Yang kedua, bawa lingkungan. Usahakan kalau ada kajian arisan di rumah, ini arisan keluarga nih, pesankan sama ustadz, ustadz tolong sampaikan tanggung jawab suami. Ustadz pun menyampaikan, tanggung jawab suami itu di hadapan Allah, memberi makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Suami akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Selesai pengajian, kok kayak-kayaknya ustadz tadi nyindir aku ya mah? Kayaknya dia dapat bocoran, gak tahu juga lah dari mana. Memang orang kalau bawaannya, orang memang sensi sekarang Pak. Jangan pernah bosan, jangan pakai lisan kita. Jangan mentang-mentang ibu udah ngaji, lalu pulang dari sini langsung panggil, ya ayuhalladzina kafaru. Gak begitu juga. Jadi dengan santun, dengan melalui lidah orang, siapa yang dia hormati? Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, yang dimuliakan, yang dihormati, ngomong dengan dia. Kebetulan atasannya, kebetulan, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya hormat dengan atasannya. Ah, suruh atasannya ngomong. Atasannya pun gak sholat juga Pak Ustadz. Aduh, kiamat itu dah. Nah, kalau ada orang sakit, jurus ketiga tadi pakai. Ada orang sakit, bawa dia. Pak, yuk kita jalan yuk ke mall. Enggak. Kemana? Surprise. Bawa dia lihat. Ah, lihat tuh Pak. Tapi jangan langsung singgung. Ini kadang perempuan ini enggak pandai juga menjaga perasaan langsung. Ah, lihat tuh. Kau nanti gitu juga nasib kau. Laki-laki itu ingin dihormati, dimuliakan, disanjung tinggi, superior. Ustaz kok tahu? Saya laki-laki. Suami ibu walaupun gak sholat, walaupun gajinya lebih rendah, walaupun gak sekolah, dia tetap mau dihormati. Jangan sekali-sekali ibu ajari dia, dia merasa dialah yang paling hebat di dunia. Maka biarkan dia berpikir,
Ibu cuma menunjukkan objek saja, tunjukkan. Nah, lihat tuh Pak. Biarkan dia berpikir. Kalau ada orang meninggal, bawa dia. Tunjukkan. Nah, tapi jangan sampai ibu ceramah di sana. Nanti kau pun berakhir juga begitu. Sulitkah bagi Allah membuka pintu hatinya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ustaz, saya diuji dengan suami begini, Pak Ustaz, ini ujian buat saya. Memang betul. Itu ujian yang dikirimkan Allah. Ada yang diuji orang tuanya, ada yang diuji anaknya, ada yang diuji ekonominya. Kebetulan ibu dapat jatah ujian menghadapi suami. Mudah-mudahan diberikan Allah hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah kendaraan termahal. Khairum minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustaz, nanti kalau kita acara di sana, kita mampir ke rumah Bapak Fulan. Dia sudah siapkan mobil, siapkan kamar, siapkan makan. Kita di sana Pak Ustaz? Oke. Ketemulah dengan Bapak Fulan. Celana jeans, baju, kaos, tutup dengan jaket kulit. Saya ini enggak orang baik Pak Ustaz. Saya ini orang nakal, jahat dulu Pak Ustaz. Terus gimana ceritanya Bapak? Tobat. Dalam hati saya, ini pasti kanan dengar ceramah Ustaz Somad ini. Gimana ceritanya Pak? Cerita Pak Ustaz, pas saya lagi pulang mau tidur malam, istri saya ngomong, nanti kalau abang mati gimana? Saya ceramah beribu kata satu jam, gak ada masuk ke telinganya. Istrinya ngomong cuma lima kata, nanti kalau abang mati mana? Ternyata yang dari hati sampainya ke hati, sampai jam 2, jam 3 malam saya gak bisa tidur Pak Ustaz. Nanti kalau abang mati gimana? Itulah yang membuat saya tobat Pak Ustaz. Gak pakai ayat, gak pakai hadis, gak pakai sound system, gak pakai tabligh akbar. Luar biasa. Saya ketemu dengan seorang bapak, hadir di pengajian, kursi paling depan. Gimana ceritanya bapak hijrah taubat? Istri saya paling suka ngaji di masjid Pak Ustaz. Satu malam hujan lebat, dia nelpon. Mas, jemput aku ya. Saya bilang, udah naik taksi aja. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi? Akhirnya saya jemput Pak Ustaz. Lama saya nunggu di parkir, dia gak keluar-keluar. Emosi saya Pak Ustaz, ditelepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Masuk saya ke dalam, saya berdiri di pintu. Pas saya dengar, enak ngajinya. Duduk saya di kursi paling belakang. Lama-lama saya di tengah, lama-lama di depan. Sampai sekarang saya gak pernah ninggalkan pengajian Pak Ustaz. Kenapa? Karena istri dari perbuatannya, dari zikirnya, dari doanya, dari masaknya, ketika nyuci ayamnya, buatkan suamiku tobat, 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 buatkan suamiku. Nyetrika bajunya, tobatkan suamiku ya Allah, tobat. Kalau enggak tobat juga matikan aja lah ya Allah. Jangan. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini macam-macam ujian datang silih berganti. Insya Allah ibu-ibu termasuk yang menjadi penyebab sampainya hidayah ke Bapak. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa syarat menjadi imam sholat? Apa saja yang harus dihindari saat menjadi imam? Buka pembahasan imam Ustaz Abdul Somad dulu, 14 prioritas orang menjadi imam, diambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili, tulis di situ imam puas. Masih ada videonya. Tulis itu imam. Syarat
kalau berkumpul semua orang di sini, siapa yang paling layak menjadi imam? Yang pertama ulil amri. Itu maka imam Nabi Muhammad, meninggal Nabi, Abu Bakar meninggal Abu Bakar, Umar meninggal Umar, Utsman meninggal Utsman, Ali. Itu yang paling layak. Dua, kalau tidak ada ulil amri, imam ratib. Syekh Abdurrahman Sudais itu imam ratib, diangkat oleh raja. Maka Pekanbaru ada namanya imam paripurna yang diangkat wali kota. Yang ketiga, siapa yang paling layak? Yang paling banyak bagus hafalannya. Hafal paham. 30 juz paham. Azing didahulukan. Sampailah ke 14. Sampai ke yang paling bersih bajunya. Sama semua sudah paling bersih bajunya. Sama bersih, paling ganteng. Masuk dalam syarat. Sama udah, paling bersih, paling ganteng, paling hafal, paling paham, sama-sama dokter, sama-sama. Paling cantik bininya. Sampai ke situ. Lama saya merenung, kok bisa ke situ pembahasan ahli fikih? Karena kalau cantik bininya, khusyuk hatinya. Sampai ke situ pembahasan. Tengok, tajamnya ulama fikih. Cantik itu ya menurut dia, bukan menurut kita. Cantik itu kan relatif. Yang cantik kata kita belum tentu cantik itu. Sampai ke situ pembahasan nanti. Syarat sah solat menghadap kiblat. Ada satu tempat ibadah setelah renovasi total dilakukan pengukuran ulang dari tim Kemenag, tidak Kandepak lagi namanya, kantor Departemen Agama itu dulu, sekarang namanya Kemenag, Kementerian Agama. Yang menangani masalah ini namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Rukyah. Hubungi Ustadz Asrori, Ketua MDI. Masjid tempat kami itu diukur oleh LB. Datangkan alatnya, dipatoknya, ini dia. Berubah cukup banyak serongnya. Sementara saat ini posisi kiblatnya mengikut posisi bangunan. Bagaimana dengan sholat selama ini dilakukan? Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku. Ma akhta'a wa nasiya, yang tersilap, tersalah, tak tahu dan terlupa. Jamaah tak tahu, tak mungkin dia sholat membawa alat, ikut aja dia. Tapi pengurus bertanggung jawab di hadapan Allah. Bawa LBHR. Saya tak memandai-mandai. Jadi kalau saya mandai-mandai disalahkan orang. Maka bawa, serahkan pada yang ada ilmunya. Lembaga Badan Hisab Rukyah. Itu bukan hanya menetapkan satu Ramadan, tapi juga menetapkan arah kiblat. Apakah sah sholatnya? Allah mengampuni kalau dia heboh-hebohnya mengukur arah kiblat ini gara-gara tsunami Aceh. Tsunami Aceh tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Sebelum itu tak ada heboh. Ada satu profesor di ITB yang membuat sebuah teori bahwa bumi ini, kata dia, ada keraknya. Kerak bumi ini ada patahan. Kerak ini dengan kerak ini bertemu pada patahan. Satu patahannya itu di Aceh. Bergeser patahannya itu di tengah laut. Waktu bergeser di tengah laut itulah air itu menyebabkan. Waktu dia bergeser turun air pantai. Turun. Itulah ikan yang melompat-lompat di situ. Habis itu naik air itu lagi. Itu teori tsunami. Lalu kata dia, karena patahan ini bergerak, maka
semua permukaan bumi di Indonesia juga ikut bergeser kata dia. Maka karena bergeser, seluruh masjid mesti diukur ulang. Itulah asal muasal semua masjid ukur ulang. Ternyata beberapa saat setelah dia presentasi di MUI, datang satu profesor lagi. Kata satu profesor lagi mengatakan kerak bumi tidak bergeser. Belaga dua profesor ini di MUI, sama-sama dari ITB. Setelah saya pikir-pikir, tak bergeser. Kenapa? Karena Masjid Akramun Nas yang di Jalan Ronggowarsito, tempat saya mengajar dulu, itu miring di ini arah masjid menjadi begini. Tapi An-Nur tak bergeser. Kalau memang kerak bumi bergeser, masa dari An-Nur ke Ronggo bergeser? Kalau memang bergeserlah kerak bumi, berarti satu pekan baru inilah bergeser. Kenapa cuma Masjid Ronggo yang bergeser, An-Nur tak bergeser? Berarti bukan bergeser, salah ukur dari awal. Jelas? Karena heboh-heboh ini, maka imam besar Masjid Istiqlal, namanya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, mengeluarkan sebuah tulisan. Asal menghadap ke kiblat sah. Tulis nanti di Google, Kiai Haji Profesor Ali Mustafa Yaakob tentang arah kiblat. Karena waktu itu heboh, ini ceritanya 20 tahun yang lalu, heboh. Datanglah Kiai Haji Syekh Ali Mustafa Yaakob, ahli hadis, murid langsung dari Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami yang punya Darus Sunnah Jakarta. Maka kata dia, asal menghadap ke arah kiblat sah untuk meredam kehebohan-kehebohan. Nah, jadi saya ceritakan ini supaya tahu kronologisnya kenapa bisa heboh ini. Zaman dulu kita kalau singgah ke rumah Pak Cik Mak Cik, "Mak Cik, numpang sembahyang yo." "Ya." Nah, dikasihnya kita sarung sama peci. "Kemana arah kiblat nih?" "Matahari mati ke kanan sikit." "Matahari mati maksudnya matahari tenggelam." "Ah, ke kanan sikit," gitu. "Asal matahari mati, kanan sikit," gitu. Asal udah ke arah itu sah lah itu. Tidak senjelimet seribet yang kita pikirkan. Tapi untuk masjid perlu diukur ulang supaya tidak menimbulkan konflik. Kenapa jamaah sampai pecah dua? Karena banyak anak-anak muda ini petantang petenteng langsung ambil Google Map, Google Earth, tembak Ka'bah. Pup, kasih spidol. Pap, pap, pap. Semua kalian ini salah. Tersinggunglah yang tua-tua tadi. Itu saya tengok masalahnya. Jadi bukan salahnya, bukan masalah arah kiblat, tapi masalah komunikasi. Kalau mau undang yang tua, orang tua-tua ini prinsipnya cuma satu, mau dihormati, tak mau dilangkahi. Makanya kalau ada orang tua di situ, "Pak, kami jadi ketua masjid. Kami bapak penasehatnya." "Oh iya, cocok, cocok." Buatlah ini tua-tua itu buat penasehat. Penasehat agung utama yang amat teramat mulia. Itu sudah senang kali dia bilang. Jangan kalian lompati. Ini pelajaran untuk kalian nanti komunikasi pas balik ke kampung. Jangan pulang dari kampung petentang petenteng. Undang semua. Ketua, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama yang mewakafkan tanah, yang dulu ngasih semen, undang semua. Undang semua. Karena kalau ada yang tidak, itulah yang nanti akan menjadi duri dalam daging. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah meniatkan diri puasa nazar. Apabila suatu hal terjadi maupun tak terjadi, maka saya puasa nazar sebanyak sekian hari. Nazar mewajibkan yang sunat. Puasa itu sebetulnya hukumnya sunat, kecuali puasa Ramadan, kecuali puasa kafarat sumpah. Tapi karena dinazarkan, maka berubah naik derajatnya dari sunat menjadi wajib. Sedekah tadi, sedekah pagi, sunat. Tapi karena bernazar, kalau lulus anakku ini nanti aku bersedekah tiap pagi 100 ribu selama 10 hari, berubah dia dari sunat menjadi wajib. Itu nazar. Lalu suatu hal tersebut terjadi sesuai dengan saya minta dengan Allah. Namun di tengah perjalanan saya melunasi utang puasa tersebut, saya merasa tak sanggup untuk melunasi utang puasa.
Makanya jangan suka mengobral nazar. Suka kali bernazar. Nanti kalau anak ini lulus saya akan berkurban, nanti kalau ini saya akan puasa. Satu pun tak dibuat. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah kafarat saya diterima atau saya sebaiknya mencoba mengangsur puasa? Tidak bisa menebus puasa nazar dengan yang lain kecuali dia dikatakan dokter ini penyakit mah akut. Bapak jangan puasa lagi ya Pak. Kalau saya puasa, kalau Bapak puasa, Bapak mati. Maka wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka berubahlah menjadi membayar fidyah. Bagaimana dengan membayar kafarat sumpah? Kafarat sumpah membayarnya la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Bagaimana caranya? Fa kafaratuhu it'amu asharati masakin. Misalnya ada orang bersumpah. Saya jumpa sama orang di Makkah. Istrinya meninggal, nikah sama orang Indonesia. Dia cerita sama saya, kata dia, saya dulu Pak Ustadz, waktu istri saya meninggal, menangis saya, ya Allah, aku sampai mati tak akan berbini. Sudah sebulan, terkonang tak berbini. Jadi cumalah saya bilang, kata dia, dia berbini, dibayarnya lah kafarat sumpahnya tadi. Membayar kafarat nazar sama dengan bayar kafarat sumpah. It'amu asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Menurut Basnas DKI, makan pagi, makan siang, makan malam itu sehari 60.000. Berarti kalau 10 hari 600. Dua, au kiswatuhum, kasih makan, kasih pakaian 10 fakir miskin. Ketiga, au ta'riru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Tak ada lagi budak hamba sahaya sekarang. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, siapa yang tak sanggup maka puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kepada sumpah bapak. Puasa di 3 hari selesai ibu. Saya menyampaikan ini membela ibu ini. Saya ini mendengar suara perasaan kalian, besti. Jangan percaya pada sumpah, karena begitu mudahnya orang bersumpah. Adapun nazar puasa tadi, maka dia teruslah angsur. Dia tak sebutnya berapa utang puasanya, maka angsur. Utang puasa saya Pak Ustadz 90 hari Pak Ustadz. Mengandung anak pertama 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. 90 hari utang untuk satu anak. Anakku, kau lahir ke atas dunia ini 90 hari makmu tak puasa. Jangan kau lawan mak. Jangan kau cakap kasar. Jangan kau melawan. Karena 90 hari dia tak puasa, melahirkan kau meregang nyawa, melahirkan kau dunia ini. Banyak anak-anak sekarang ini melawan, disangkanya melahirkan ini macam bersin. Hasyim lahir. Berapa lama kami mengganti puasa 90 hari ini Pak Ustaz? Setahun lunas. Bagaimana caranya? Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, selama sebulan. Berapa hari? 8 hari. 10 bulan? 80 hari. 11 bulan? 88 hari. Tambah 2 hari, 90 hari lunas. Istiqomah puasa Senin Kamis. Tapi niatnya bukan puasa sunat, niatnya puasa qadha. Niat puasa qadha pada hari Senin di bulan Muharram. Dapat 3, qadha-nya lunas, Seninnya dapat, dan dapat puasa bulan haram. Istiqomahkan saja. Nah itu kan teori Ustaz ceramah. Enggak, almarhumah mak saya mengamalkannya. Orang tua istri tanya, berapa utangmu? Mak dulu waktu mengandung aku berapa hari puasa tinggal? Kau dulu waktu dalam kandungan aku sakit-sakit 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Di qadha-nya Senin Kamis, Senin Kamis, berlebih puasanya bertahun-tahun.
karena dia tak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Meninggal hari Senin 11 Rajab 18 Maret 2019 malam Senin, habis tahajud, habis makan sahur, habis mandi bersih. Karena dibilangnya aku tak punya anak perempuan, susah kau nanti menjaga aku, memandikan aku. Aku berdoa kepada Allah, aku mau mati dalam keadaan sehat, habis mandi, bersih, matilah hendaknya. Sampai doanya dikabulkan Allah. Dan sehat walafiat puasa, umurnya 71 tahun, tak tinggal puasa Senin Kamis. Jadi ibu paling bagus, ini banyak perempuan sekarang diajak makan tak mau. Makan siang ini, diet. Tapi puasa tak mau. Datanglah orang membawa iklan susu. Susu saset. Ustaz Somad kelihatannya kurus sekali, kata dia. Ustaz biar lebih berwibawa minum susu ini, menambah berat badan. Banyaklah iklannya, bla 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 bla. Habis itu saya tanya, pernah kau ke Masjid Agung Anyur? Pernah Pak Ustaz? Nampak orang lari-lari berkeliling pakai baju kresek sampah. Ya Pak Ustaz. Untuk apa mereka lari itu? Biar kurus Pak Ustaz. Aku tak lari udah kurus. Untuk apa aku lagi makan susu ini? Tak usah pusing mau kurus mau gemuk, yang penting sehat. Kalau didengarkan cakap manusia ini capek kita. Kurus kita dibilang kita tak makan. Gemuk kita dibilangnya pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping, kita enggak mati kita. Hidup ini sebetulnya tak sulit. Yang sulit itu adalah mendengarkan cakap. Tahu semua jawabannya. Ada satu tanah warisan dari orang tua saya. Sebelum tanah itu dibagi, ada salah satu anak menanam pisang atau kelapa. Kata yang menanam, sampai kapanpun yang ditanam adalah hak dia. Tapi saat ini tanah itu sudah dibagi. Jadi macam mana hukumnya Pak Ustaz? Apakah tanam itu tetap hak dia atau gimana? Waktu bertanam itu tanah itu punya siapa? Punya almarhum ayah. Sekarang ayah sudah meninggal, tanah ini dibagi. Bilang sama dia, kau kalau masih tetap mau kelapa ini, maka jatah kau tanah ini, supaya kelapa kau ini di sini. Tapi kalau tanah ini nanti jatah aku, maka kelapa ini kau cabut. Karena kelapa ini yang punya kau, tanah ini punya. Jelas? Kalau kau masih tetap bertahan mau kelapa ini, ambil jatah tanah ini. Karena kita petak-petak, ini jatah kau, ini jatah kau, ini jatah kau. Kau yang tanah, ambil. Kalau kau jauh jatah yang lain, ini jatah aku, tanah ini punya aku, kelapa punya kau. Kalau kau mau ambil kelapa, cabut kelapa ini, karena tanah ini punya aku. Tapi kalau kau mau kasih kelapa ini ke aku, bagus, hadiah bersilaturahim makin baik. Kalau dia keras, keras pula kita. Kalau dia lembut, lembut pula kita. Apa kata dia? Ambillah kelapa itu untuk kau. Kita balas, ambil pula lah tanah ini untuk kau. Lembut orang, lembut kita. Keras orang, jangan keras. Ini mau pencoblosan. Mau keras nanti setelah tanggal 14. Jelas atau tak jelas? Jelas. Saya kalau habis menjawab itu saya tanya dulu. Pak Ustaz, bagaimana caranya supaya tak malas sholat? Kalau ada suami-suami yang sudah sholat, bininya tak sholat, berarti selama ini kalian satu tempat tidur sama, nyiblorong, sundel bolong, mak lampir, suster ngesot. Kalau ada selama ini ibu-ibu yang sembahyang, lakinya tak sembahyang, berarti selama ini kalian satu tempat tidur sama genderuwo, babi hutan. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Amin. Kalau ada istri yang tak sholat, suami tak sholat, besok pagi bawa dia ke rumah sakit di Kisaran. Terserah mau saya ke rumah sakit apa, pokoknya tanya security mana ruang ICU. Bawa dia, bawa abang laki yang tak sembahyang, istri tak sembahyang. Buat persatuan laki tak sembahyang, persatuan bini tak sembahyang. Nah, besok bawa dia ke ruang ICU, tunjukkan sama dokter. Nampaknya lah di situ ruang I see you, you don't see me. Di situlah baru nampak mana yang orang gagah perkasa yang sehat dulu. Waktu terbaring di ruang ICU,
masuk suara azan dari menara masjid. Ayana sana meleleh air mata. Ditanya sama istri, abang mau apa bang? Aku mau sembahyang. Dulu kemana aja wadoh tuh? Dulu bukan main lagi. Di situ orang sembahyang maghrib, ah, di situlah dia menggas. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada omak berdua, mak mudah-mudahan tabrak listrik lah dia. Amin. Untunglah waktu hidupnya dulu sama istrinya baik. Apa kata istrinya? Sabar ya bang, walaupun kau tak sembahyang tak apa-apa. Insya Allah bang, tak lama lagi sebelum hari Jumat selesai nih bang. Ini surat tanah bang, tanda tangan ini semua. Akhirnya semua kita ini akan mati. Yang tak sembahyang, pergi ke rumah sakit, tengok ruang ICU. Yang tak sembahyang, bawa menengok pemakaman kubur liang lahat. Nah, mana kawan yang tak sembahyang? Bawa dia. Nah, itu tempat kunci. Nah, udah agak dekat, ah, senggolkan sikit. Jatuh dia ke dalam. Kau tolak aku ya? Tak ada, aku nolak. Kau bilang, kau jadi terpleset tadi. Bilang. Kalau sudah masuk ke liang lahat, tidak juga terbuka pintu hatinya. Itulah laknat di atas laknat. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hati. Kalau hati sudah terkunci, selanjutnya wa ala telinga atau sumbat, wa ala sakit belum tentu kutukan. Boleh jadi dengan sakit Allah ingin membuka hati kita. Tapi kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun, summun bukmun umyun fakatu libi subuta, tak lagi bisa melihat kebenaran. Mudah-mudahan kita semua di sini dibukakan Allah pintu hatinya insyaallah. Jangan lupa doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Di antara doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan anakku mendirikan salat. Ustaz Somad, iyalah enak doa pakai bahasa Arab. Kami ini enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Doa tidak perlu pakai bahasa Arab. Yang penting pakai bahasa Arab itu empat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalat. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Salawat. Habis itu doa kalau pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, ini anakku, lakiku, suamiku belum sholat. Bukakan pintu hatinya. Bisa? Setan itu takutnya sama Allah. Setan itu takut sama Allah. Maka kita berlindung, a'udzu billah. Aku berlindung dengan Allah. Aku ini tak ada apa-apanya. Aku berlindung sama Allah. Dari siapa? Minasyaitan. Aku berlindung dengan Allah dari setan. Maka ketika aku bersama dengan Allah, setan takut. Apakah sama ayat Al-Quran? Ya kalau yang baca ayat Qurannya orang sakau, sedang mabuk dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana setan takut? Beo pun hafal ayat kursi. Yang membaca itu mesti bertauhid ya. Orang yang membaca itu, manusia yang membacanya itu bertauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadar dia waktu membaca. Dekat dia dengan Allah. Atau sama orangnya Pak Ustaz? Orang yang membaca. Adik Sultan di Baghdad, Irak, diganggu setan. Datanglah utusan Sultan ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Minta supaya Imam Hambali datang ke istana meruqyah adik Sultan. Imam Hambali tak mau. Imam Hambali tidak mau datang ke istana. Dikasihnya terompah kayu. Kita kalau di dalam WC toilet, kaki ini jangan menginjak lantai,
Karena lantai ini ada percikan air kencing, nanti menyebabkan was-was, ragu. Pintu setan masuk melalui ragu. Terompah kayu itu, terompah kayu yang di dalam toilet itu, ini kayu dikasih terompah kayu. Pernah nengok terompah kayu? Kalau orang Mesir namanya kop-kop. Kop-kop pakai kop. Bakya. Nah, terompah kayu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini ada terompah kayu. Nah, letakkanlah di samping adik raja yang sakit. Sampai ke istana, diletakkan di adik. Sehat. Sekarang saya tanya, yang hebat tuh Imam Ahmad bin Hanbalnya atau selopnya ini? Imam Ahmad bin Hanbal. Sehat. Akhirnya sehat sehari, sebulan, setahun sehat. Tiba-tiba kumat balik. Kumat balik. Didekatkan orang itu lagi. Ketawa setannya. Aku bukan takut sama sendal ini, kata dia. Aku takut sama yang punya sendal. Rupanya Imam Ahmad meninggal tahun 241. Rupanya kalau orang tauhidnya kuat, sama selopnya pun setan tak. Kalau tauhid tak kuat, sama dia pun setan tak. Ada orang sakit di rumah sakit Jalan Sudirman. Datanglah orang bacakan ayat kursi. Allah la ilaha illallah, diludahi sama saya. Yang cerita itu keluarganya ke saya. Ditanyanya, Ustaz, kenapa waktu dibacakan orang itu ayat kursi, setan itu tak takut? Karena yang membacakan itu ulahnya macam setan itu juga. Itu maka dia tak takut. Antum kalau mau nguji nanti ada orang kerasukan setan, antum dekatlah sama dia. Kalau mau nguji tauhid antum. Saya pula takut Pak Ustaz. Berarti antum setannya. Pula takut sama setan. Bersihkan makanan, bersihkan pandangan, bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan amalan. Habis itu minta tolong pada Allah. Bukan aku yang berkuasa ini, Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah. Orang dengan tauhid yang kuat membacakan ayat-ayat, membacakan zikir-zikir, maka takut setan. Inna ibadi, kata Allah, inna ibadi, hambaku, laisa laka alaihim sultan. Kau tak bisa menguasai mereka. Syaratnya yang pertama, ibadi, menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba dunia. Setan tak takut. Ada seorang ibu niat mau mengakekahkan anaknya tapi tak mampu. Apakah jadi beban buat orang tuanya? Kemana-mana pertanyaannya nih. Ada seorang ibu niatnya mengakekahkan anaknya tapi dia tak mampu. Apakah jadi beban bagi orang tuanya? Apakah jadi beban bagi ayah ibu si anak ini? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir. Rahinatun bi'aqiqatihi, setiap anak yang lahir ini tergadai dengan akikahnya. Ini anak-anak yang lahir ini yang belum diakikahkan, tergadai ini semua, tergadai. Bagaimana cara menebus yang tergadai ini? Pertama, tuzbahu anhu yawma sabi'i, sembelihkan kambing hari ketujuh. Sembelihkan kambing hari ketujuh. Yu'laqu, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Ibu bapak yang belum mengakikahkan anaknya, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki bisa mengakikahkan. Yang dulu kecil belum berakikah, sekarang sudah ada rezeki, ada duit, mau akikah. Umur sudah 40 mau akikah. Besok potongkan kambing, saya akan datang. Kalau ada ibu bapak yang udah umur 40, 50 mau akikah, buat besok, saya datang insya Allah.
Tapi kekah saja, jangan minta ayun marhaban. Jangan minta baca berzanji pula. Boleh hukumnya akekah setelah dewasa. Hukum akekah itu sunat muakkad, tak sampai wajib. Jadi yang tidak akekah tidak berdosa karena tidak wajib. Yang sekarang ada rezeki mau mengakekahkan dirinya, hukumnya boleh. Akekah hukumnya sunat muakkad. Jelas? Yuhlaku, cukurkan rambut. Cukur rambutnya, ditimbang. Rambut Sami itu dulu ditimbang. Kebetulan dia lahir rambutnya tipis. Ditimbang, berapa gram dapat? 2,7 gram, bulatkan 3 gram, 3 juta. Dibelikan kemakanan sedekah fakir miskin. Wayu sama, kasih nama yang bagus. Waktu saya lahir, omak saya datang bertanya ke Atuk Lobayudin, ya, siapa yang cocok nama anakku ini? Kata Atuk Lobayudin, kasih namanya Solah. Solah itu bahasa Arabnya bagus, Solah. Pakai H kecil, H, Solah, bagus. Kita di Silau ini tak pandai bahasa Arab. Solah itu ikan sola. Ikan selar. Tak kan nama anak aku nama ikan, kata omak. Tak ada nama lain. Kasihlah nama Abdus Somad. Syekh Muhammad Ali punya adik namanya Haji Abdul Latif. Kata Tuk Latif, robah nama anak kau ini, jangan kasih Abdul Somad. Kenapa begitu Pak? Karena keturunan kita kalau namanya Abdul Somad itu dua gendangnya, kalau tak jauh mati. Yang pertama jauh Tuk Somad, abang Tuk Nuran, pergi ke Kedah tak balik-balik. Yang kedua, anak Tuk Latif namanya Abdul Somad meninggal. Ganti nama anak kau ni, jangan Abdul Somad. Karena keturunan kita kalau dua Abdul Somad ni dua. Kalau tak jauh, mati. Saya ni jauh apa mati? Jauh setengah mati. Lahir adik saya hari Selasa. Hari Selasa, hari Kamis. Tanggal 8 bulan 4 1980 datang omak ni menjumpai Syekh Muhammad Ali. Pak, siapa ku kasih nama anakku ini? Kasih nama anak kau Jamal. Datang Tok Udin tambah ujung nama aku. Itulah jadi Jamal Udin. Orang zaman dulu kalau lahir anak kasih nama yang baik, tanyakan ke orang tua. Orang zaman sekarang dibuatnya sendiri, tak siapa-siapa nama anak. Siapa nama anak kau? Ronaldo. Dia pandai main bola, main kasti pun tak pandai. Dicocok-cocokkan pula nama laki sama nama bini. Nama laki Sulaiman, nama bini Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf, jangan tersinggung mana tahu. Cocok-cocok, dulu tak begitu. Ditanyakan ke ulama, siapa yang cocok anak kami? Begitulah kami dulu dikasih nama. Itu tradisi di Silau. Syekh Abdul Rahman asal mengasih nama, coba tengok nama yang dia kasih. Aminah anaknya punya anak, anak laki-laki pertama Abdul Karim. Lahir lagi anak laki-laki Abdul Hafaz. Lahir lagi anak laki-laki Abdul Muttalib. Lahir lagi anak laki-laki Abdul Jabbar. Lahir anak laki-laki adik dari Abdul Hafaz, Abdul Ra'ub. Semua nama cucunya pakai Abdul. Karena nama yang paling bagus adalah nama hamba yang disandingkan dengan Asma'ul Husna. Anaknya dikasih nama Abdul Latif. Nama itu doa. Ini nama orang sekarang, bacaan akad nikahnya pun susah. Nama anak ustaz itu kok panjang sekali. Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Yang Sami itu dari saya. Sami artinya mulia. Ahmad Mesbahi dari neneknya. Neneknnya menengok video Qori Internasional namanya Ahmad Mesbahi. Ingin cucu ni macam Qori ni, agar si Ahmad Mesbahi. Ibadillah dari Kiai Hasan dari Gontor. Kata Kiai Hasan, kasih Ibadillah. Empat nama. Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Pas cukup untuk paspor berangkat haji umrah. Mizian Haziq Abdillah. Mizian itu dari saya.
Mizian Haziq Abdillah dari almarhumah mak. Mak ujung nama cucunya itu dikasih Abdillah. Habibi Maulana Habibi Abdillah. Abdillah artinya hamba Allah. Seorang suami punya dua usaha. Yang satu untuk nafkah istri dan anak, yang satu dan semua kebutuhan rumah tangga. Yang satu lagi untuk orang tua. Semua hasil dari usaha diberikan semua ke orang tua. Bagaimana hukum Islam? Karena saya tak boleh ikut campur dalam hasil usahanya itu. Bukankah istri punya hak atas segala harta suami? Kalau antum menikah, berapa persen harta antum itu milik istri? Ini penting, karena antum semua nanti kan akan menikah. Istri mendapat 5. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Itu namanya nafkah. Makan, pakai, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kewajiban suami kepada istri. Berapa? Nah, kalau sudah ditetapkan, makan, pakai, tempat tinggal. Pendidikan dan perhatian tak bernilai, tak ada nilainya. Karena antum mendidik dia, bagaimana dia berhijab, atau memperhatikan, ujian, dan seterusnya. Yang bernilai 3, makan, pakai, tempat tinggal. Sesuai dengan standar daerah masing-masing. Telah berlaku namanya urf. Maka bunyi ayatnya urf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf dari kata urf. Pergaulilah istrimu itu dengan urf. Urf maksudnya berapa standar Pekanbaru, berapa standar Papua. Tak sama. Di Pekanbaru ini belanja yang tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Berapalah belanja untuk perempuan? Misalnya belanja 5 juta. Berarti antum kasih 5 itulah hak nafkah dia. Nafkah. Habis itu antum mau kasih hadiah, habis itu antum mau kasih apapun. Bukan berarti setelah antum menikah lalu semua harta antum milik istri. Antum dikuliahkan orang tua. Bukan baik. Berjual tanah dia di kampung Nikolah. Setelah antum wisuda, nikah. Setelah nikah, semua gaji antum kasih ke istri. Datang orang tua dari kampung, pucat muka antum. Karena takut mau minta duit ke bini. Antum termasuk orang yang tak kena azab kubur. Saking azabnya dah di dunia. Antum sekarang boleh senyum, boleh ketawa, tapi nanti antum akan menikah dan antum punya istri. Salah antum di awal, salah setting, susah memperbaiki. Bukan semua duit antum kasih ke bini. Ini nafkah, makan, pakai, keperluan anak. Ini hadiahku. Tapi antum punya harta. Karena dalam Islam menikah bukan berarti harta istri jadi harta suami, harta suami jadi harta istri, tak begitu konsepnya. Karena ketika meninggal ada harta suami yang dibagi ke istri. Kalau semua dipegang istri, apa yang mau dibagi lagi? Dan ada harta istri yang dibagi ke suami. Islam ini adil. Istri antum anak tunggal semata wayang. Punya rumah, punya mobil, punya kebun. Ketika dia menikah dengan antum, apakah semua hartanya jadi milik antum? Tidak. Paham? Suami punya harta, istri punya harta. Antum nikah, dapat istri PNS. Bergaji dia sebulan 10 juta. Apakah semua duit dia itu milik antum? Tidak. Duit itu milik dia.
Tapi dia minta izin kan tuh, karena dia pergi keluar rumah bekerja. Tak boleh perempuan keluar rumah tanpa izin suami. Jadi laki-laki mesti tahu. Nah kalau tidak, kasihnya semua. Dia punya ibu, dia punya ayah. Bisa aku minjam duit kau nak untuk buka puasaku? Tunggu ya mak, aku tanya biniku dulu. Gawat kalian. Bagus kalian potong burung tu kasih kaya. Tak ada guna kalian laki-laki. Nah, kalian salah setting dari awal. Jelas? Berani kalian jelaskannya nanti? Kalau tak berani, pakai rekaman video. Sebelumnya saya ingin bercerita terkait pengalaman-pengalaman tentang pertolongan Allah itu memang betul sudah saya rasakan, memang sangat dekat sekali. Cuman ada satu yang saya sedang rasakan sekarang itu tentang keinginan atau cita-cita ingin punya rumah, Ustaz. Mohon doanya. Sudah lama sekali saya 13 tahun, kurang lebih 13 sampai 14 tahun saya mengontrak, Ustaz. Cuman yang tadi disebutkan Ustadz sudah saya jalankan insya Allah. Cuman untuk tanda-tandanya sudah samar-samar kelihatan. Cuman gergetan kapan ya seperti itu. Kapan ya Allah cepat mengabulkan keinginan saya. Mohon doanya juga Ustadz, saya ingin cepat punya rumah sendiri Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, keyakinan bahwa Allah ada, Allah mencipta kita, Allah mengatur hidup kita, Allah memberi rezeki, Allah memperhatikan kita, Allah menilai, mendengar doa-doa kita. Keyakinan itulah yang selalu kita tanamkan lewat sholat. Engkau besar, besar cita-citaku ini, tapi engkau maha besar, Allahu Akbar Kabira. Yang kedua, tidak hanya sebatas keyakinan, tapi ada actionnya. Semangat mencari, bekerja, mencari rezeki. Lalu kemudian yang ketiga adalah, setelah kita mencari rezeki, berusaha, kita berdoa. Jangan sombong, jangan angkuh. Sehingga nanti kalau dapat, tidak sombong. Kalau tidak dapat, tidak putus asa. Yang keempat, puncaknya adalah tawakal. Tawakal itu, wakil itu diambil dari kata tawakal. Saya mau pergi keluar, maka saya wakilkan segala urusan. Nanti kalau ada tamu, kalau ada surat, kalau ada, kuwakilkan kepada engkau. Artinya kuserahkan semua. Kalau mewakilkan kepada wakil saja kita tenang, apalagi mewakilkan urusan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kuwakilkan ini semuanya kepada engkau ya Allah. Kalau mewakilkan urusan kepada menteri saja presiden tenang. Kalau mewakilkan urusan kepada wakil bupati saja Pak Bupati bisa tenang pergi umroh. Kenapa kita tidak tenang padahal kita sudah mewakilkan semua urusan ini kepada maha segalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Logika apa yang sedang bekerja? Berarti kita lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau terwujud, kita akan berkata alhamdulillah. Kalau belum terwujud, kita akan berkata insyaallah. Tidak ada putus asa, tidak ada putus harap, tidak ada patah langkah, tidak ada patah arang bagi orang yang punya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.